Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya berada di lokasi tepatnya daerah Sungai Kapuas atau tepian Sungai Kapuas, Pontianak. Nah, mungkin orang Pontianak pada tahu daerah yang saya kunjungi saat ini, yaitu Jalan Kampung Sakit Pontianak. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman di sini melihat pemandangan di Sungai Kapuas ini dari bawah. Nah, rencananya memancing udang karena daerah ini banyak sekali warga di sekitaran aliran sungai ini, dan space pada masing-masing space antara tambak satu dengan tambak lain ini banyak sekali udangnya, teman-teman. Makanya di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat eksplorasi ikan. Sungai Kapuas merupakan tempat lebih dari 700 jenis ikan dengan 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang mengalami kepunahan. Dan eksplor dari ikan air tawar ini mencapai 2 ton per hari. Dan oleh sebab itu, pelestarian lingkungan mesti harus dilakukan demi melaksanakan kelestarian alam potensi air laut atau air tawar. Nah, teman-teman, sekian dulu dari explore kita jalan-jalan hari ini untuk memancing udang di area pesisir Sungai Kapuas. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat menghibur teman-teman. Selap aku ini. Kakak dah biasa kak ya.